Ya, yang jelas Goldies itu munculnya seminggu sekali aja, jangan terlalu banyak karena penyiarnya juga limited edition. Jarang-jarang yang mau siaran di Goldies itu jarang karena materi lagunya berat gitu kan. Terus juga konsistensinya harus tinggi. Terus juga kadang yang saya bingung itu ada lagu yang selalu saja setiap minggu setiap kali saya mixing itu ada saja yang belum saya punya gitu Pak Yos. Gitu ya. Iya. Berarti... Tapi itu sebagai bentuk bahwa pendengar Rasika itu nggak main-main loh, gitu kan, sampai-sampai gudang bank lagunya Rasika aja sampai nggak punya gitu kan. Berarti tapi, memang kadang memang muncul dari apa yang di kita itu belum ada di diskotik gitu ya. Betul, betul, di diskotik ini lagu apa ya, ternyata ada, ini lagu apa, ternyata ada lah. Itu dinamika yang selama ini saya temukan, tapi saya yakin dari situlah bahwa pendengar Rasika di Goldies Memories ini betul-betul segala bidang, segala umur gitu kan. Biasanya rata-rata saya yang diminta itu lagu, kalau lagu-lagu cengeng ya, di beberapa stasiun radio itu biasanya rata-rata kan hafalan Pak Yos, Betaria Sonata. Iya. Paling banter berarti Dewi Yul. Dewi Yul. Muter itu aja. Iya, Dian Piscesa gitu kan. Tapi kalau Goldies-nya Rasika ini betul-betul yang 60-an ada, 70-an ada, 80, 90 ada. Muter semuanya dan hampir dikatakan setiap minggu itu rotasinya lain-lain lagunya. Iya. Dan ini satu sisi lain ya dari penyiarnya. Dari semacam Yos. Maksudnya kan tidak terus penyiar Goldies terus paham seluruh lagu lama kan kadang gitu. Makanya kadang-kadang satu ada yang bagi Yos kadang-kadang asing. Ini benar apa enggak kan di hulunya Yos pasti ngecek dulu. Ini lagu ini benar ada apa enggak gitu kan. Jadi jangan-jangan ketika Yos kirim ke Mas Bagus ternyata lagu itu memang enggak dikenal, malah repot gitu ya. Makanya harus cek dulu ini bener lagu ini ada enggak gitu. Itulah. Jadi kadang-kadang semacam itu seperti Mas Bagus katakan, kadang kita memang enggak punya, kadang kita juga memang ada tapi belum kenal. Bisa jadi ada tapi belum kenal gitu kan. Ada kadang judulnya yang agak sedikit beda gitu kan. Iya, repot lagi. Repot lagi. Penyanyinya nggak disebut. Makanya kita aduh. Ya itulah kesabaran seorang penyiar ya. Makanya penyiar itu rata-rata diberikan kesehatan selalu. Marilah dengan jujur. Saat ini Anda sedang mendengarkan acara Lagu-Lagu Nostalgia dalam acara Goldies Memories dari 88,9 FM Rasika Pekalongan. Seperti yang kini ku rasa, serasa pedih di dalam hati, menanti dan menanti. Adakah keinginan di hatimu seperti ku ingin terjadi, bertemu lagi, bersatu lagi dalam bahtera cinta. Kembali di dalam madu cinta. Yeah.